Hey, balik lagi nih di channel gua. Kali ini gua akan cobain video baru, series. Gua pengen bikin series Minecraft biar kayaknya seru aja kayaknya. Gua coba aja deh. Gua tanpa mikir panjang langsung gua coba bikin. Kita ini gua juga baru pertama, enggak pertama kali sih. Kemarin-kemarin baru ini sih caranya. Kemarin-kemarin gue udah nyoba gamenya, walaupun ini gue game udah beli lama, tapi gue belum pernah main, maksudnya belum sering main lah. Kemarin gue live cuman nge-live sebentar buat nyelesain apa Minecraft, buat ngalahin dragon, nggak bisa, gue kena humble gue. Ternyata gue nggak sejago itu main ini. Gue udah ngeliat YouTube main Minecraft kayaknya gampang banget. Ternyata enggak ya. Oke, tadi gue pas kita opening gue baru ngeliat ada itu. Gimana sih dari zoom? Acara zoom gimana? Ah, nggak tahu dah, bodo amat dah. Ya sebelum itu, sebelum sekarang gue ambil kayak dulu dah. Di series pertama ini gue ngapain ya? Episode pertama ini. Sebenernya gue pengen bikin kayak tempat, kayak bikin tempat rumah dulu nggak sih ini? Biar nyaman gitu, biar cozy. Tapi sebelum itu, kayaknya gue cari-cari equipment dulu dah. Lihat dapat apa nih? Kalau gue bisa gue ambil makin kan? Kan? It was at this moment that he knew. No. He up. No. No. Gue gak bisa pakai ambil gold. Serius. Serius banget nih. Gue nggak tahu. Anjir, udah lah. Udah, pohon sakura, coy. Pohon sakura. Nah, kalau lu deket-deket sama pohon sakura, katanya bisa bang ngomong bahasa Jepang. Iya, what? What the fuck? Ada lembah nih. Di sarangnya. Ini bisa banjirin gak nih? Nggak ada. Kalau banjirin kenapa ini? Coba kali ya. Mampus mati gua. Iya, ampun. Ini, itu yang marah ya, sama itu dong nih. Jir, senang langsung dari gua, gak bisa lari lagi. Ampun, damai. Iya, maaf. Udah kudu putih. Udah, mati gua, sumpah. Jauh-jauh gak lu? Gua harus bumbung air aja deh nih. Bumbung air. Gua dikejar lagi. Ini dia ke distrik sama rumput. Cakep juga nih tempatnya nih, berbunga-bunga. Coba disini aja, bikin rumah. Bikin rumah disini kayaknya bagus-bagus deh. Di gunung gini. Disini aja apa ya, bikin rumahnya ya. Dekat air, banyak pohon di kiri juga. Ah, di sini aja dah gua tandain dah bikin rumah. Di sini apa? Ya, di sini nih. Bagus ke sini jadi rumah di sini. Tapi sebelum itu gua butuh kayu. Oh shoot. Kenapa? Oke, udah. Langsung aja build rumah. Pertama. Let's go. Nah, di sini pas. Tapi nggak ada mana ya? Nggak ke sana lebih bagus sih. Terus gue bikin shovel kali ya. Shovel gue ratain se... Apa mana ya? Sini lah, ini. Gue ratain dulu deh. Yukit gue ratain dulu. Oke. Udah kelar. Udah gue ratain semua. Alahannya yang tadi naik-naik. Udah gue ratain sekarang. Kita lanjut ke proses selanjutnya. Kita buat rumah. Let's go. 2, 3, 4, 5, 6.
Udah pengen terbenam. Akhirnya gue menyelesaikan rumah pertama gue di series ini. Kita lihat, kita review dulu, review dari luar. Jadi gini, ini temanya tema rumah kaca ya. Jadi serba kaca nih. Nah, depan cuman gini, simple aja. Simple, walaupun ini bisa dibagusin lagi lah. Ini kayak flat banget gitu kan. Kita lihat dulu dalamnya. Siah. Ini lantainya lantai cobblestone. Nah, gimana-gimana. Bentar. Ini kayaknya kalau dikasih kaca lebih bagus. Coba kita kasih kaca. Coba kaca yang ini. Ya, itu lama lah. Dan coba. Lihat. Ya, bisa ngeliat tempat. Bisa ngeliat bintang juga deh. Mau tidur kan? Tidurnya di sini. Ini masih kosong juga sih rumahnya. Mungkin nggak tahu mau siapa. Oke lah ya, yeah. Cukup cozy cozy. Maaf deh lah, buat rumah pertama. Oke, okay. Mungkin di episode kali ini itu dulu aja. Mungkin itu aja dulu di episode ini. Mungkin di episode 2 gue pengen ini kali ya, ternak kali ya, gitu, ternak sapi, ternak domba, atau nggak tadi, karena ada anjing, gue pengen pelihara anjir itu, gue kesepian di sini coy, butuh temen. Nah, oke, okay, gitu aja untuk video satu kali ini, sabar, oke, okay, gitu aja di episode kali ini. Thank you, Dan.